Yap, anda masih lagi bersama dengan kami dalam Meletop. Alright, okay. Teruskan menghantar tweet-tweet anda. Sekarang kita dah ada tweet 2,000 lebih. Kita dah ada dua pemenang yang mendapat CD, album Hafiz Hamidon dan juga The Best of Opik. Yes, I Love Rasulullah dan The Best of Opik. Kita dah ada dua pemenang. Kita perlukan 8 lagi pemenang, okay? Okay. Dan juga kita ada ni. Apa tu? Tuan Badan ni. Tuan punya badan pun ada di sini. Tada! Yeah. Kita ada Opik dan juga Hafiz Hamidon. Yes. Selamat datang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ya. Yeah. Sihat eh, Opik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hafiz? Ya, saya sihat juga. Alhamdulillah. Lain terus slang dia. Oh, saya sihat juga. Okey. Okay. Malam. Malam Kalimah Cinta. Ya. Pada 23, 24 dan 25 Disember ni di Istana Budaya. Kalau macam yang kita tahu, Abang Opik memang dah beratus kali dah buat persembahan di Malaysia. Tapi ini kali pertama di Istana Budaya. Ya. So macam mana boleh terlibat sama Jadi, Malam Kalimah Cinta? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini kali konser yang ini sangat-sangat bahagia buat Opik ya. Karena bisa tampil di Istana Budaya. Saya dengar dari Indonesia bahwa Istana Budaya ini suatu tempat yang sangat prestis ya. Sangat bagus. Sound bagus, stage bagus. Jadi alhamdulillah Opik juga bisa bawa full band ya. Oh. Ada 20 orang saya bawa percussion, choir juga alhamdulillah. Ini terima kasih saya bisa hadir di kali ini di Istana Budaya. Saya senang sekali. Betul. Memang prestis itu memang perkataan yang sesuai untuk makanya, Istana makanya Budaya. Ini coba bawa pemain ya yang lengkap kemudian bawakan 25 lagu ya itu dia. Jadi Masya Allah ini insya Allah best lah. Best. Preparation berapa lama? Latihan ya, dan semua? Kita prepare setiap hari ya, hampir satu bulan ini full ya. Satu bulan full kita mesti rekod beberapa musiknya dulu supaya perfect. Backup. Ya. Macam Abang Hafiz kita sendiri terlibat Abang sama. 24 dan 25. Tapi 24 dan 25. Betul. 23 hanya Opik saja. 23. Okey. Sama-sama dengan tetamu jemputan juga ada Roni dan juga Siti Nordiana. Yang saya akan bersama dengan Opik. Yes, ya. Saya 24 dan juga 25. Artis jemputan saya Lah Ahmad. Lah. Panggil balik Lah. Mana tadi Lah? Lah. Masuk balik. Tapi lagi punya. Dia dah balik Lah. Alah. Okey. So dari segi persiapan sama jugalah sebenarnya. Pun bawa 20 orang. Kita di sini boleh bawa ramai sikit. Bawa ramai sikit. Tempat kita sendiri kan. Tapi sebab sama juga, walaupun saya dah kita perform di mata tempat, saya juga merupakan kali pertama di Istana Budaya. Dan sebenarnya kalau ikutkan, kali ini merupakan persembahan lagu-lagu ketuhanan solo yang pertama kali di Istana Budaya. Itu dia. Okey, dan juga kawan kita Nabil pun pertama kali semalam. Pertama kali semalam. Kemarin. Dia buat showcase dia di Hard Rock Cafe Hari Kuala Lumpur. Hari Ahad yang lalu. Dia punya kerisauan, dia cakap dengan saya. Takut. Dia kata, takut. Aku takutlah tak ada orang datang. Bila ada korang nak kau bayar, tak? Nak tengok aku. Saya kerja dekat Penang. Aku pergi. Memang full. Memang full house. Jom kita tengok Hazamah. Showcase. Showcase Bukan Istana Budaya. Bukan Istana Budaya. Istana Budaya dia orang. Cafe Kuala Lumpur. Roll it. Aku dah cakap. Aku kena yakin dengan diri kau. House. Aku kena yakin dengan diri kau, Ma. Dan dia pun banyak belanja lagu. Maksudnya dia dah habis. Patut dah habis dah performance dia. Semua orang minta lasong. Belanja lagi. Lasong. Adalah 30 lasong. Adakah ini yang akan berlaku di Istana Budaya? Kalau orang minta lagi. Boleh, tapi minta juga bayarannya tambah. Taklah, ini karena 25 lagu sudah di prepare kan. Jadi kalau ada 25 pun dah request ya, sudah banyak bangsa. 2 jam lebih ya, 2.5 jam betul. Kan. Ada yang medley gitu. Dan saya yakin yang dekat dalam tu dia orang mesti akan penat sikitlah sebab lagu-lagu Opik biasanya dia akan menyentuh perasaan dan menyentuh jiwa. Ramai yang akan menangis dah malam tu. Hafiz sendiri pun berapa lagu? Yeah. Saya akan saya ada 20 lagu. Campurlah ada yang zikir, ada yang nasyid, ada yang selawat. Lah akan ada 2 lagu. So semua sekali 23 lagu. 23 lagu. Kata tak cukup enggak, tak tahulah nak cakap apa. Okey, kita rehat kejap. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini bersama dengan Opik dan juga Hafiz Hamidon. Walai-walai Wapis Meletop. Yes, masih lagi dalam bersama dengan kami. Meletop.
Alright. Tak, yang Khalid Basker ni tak main pasal apa? Aku tak suka dengar suara Nabil kan. Mereka ada masalah jiwa kan kau Nabil. Alright. Okay. Ini kita masih lagi bersama dengan Hafiz Hamidun dengan Opik. Tweet kita dah yang ke berapa ni? Tweet kita dah yang ke 3,000. Kita dah ada 3 pemenang. Masih lagi mencari 7. Tapi yang ini, tak maaf cakap lah. Memang saya bawa balik ni. Saya dalam kereta memang dengar lagu-lagu macam ni. Terapi. Tak payahlah bagi tahu. Alahkah kadang nak riak salahnya. Okey, kita nak tanya soalan yang agak personal sikit dekat Hafiz Hamidun. Ya. Yeah. Bukan saya tanya, tulis ni, saya baca ni. Baca, baca. Dengar cerita Hafiz bakal bertunang tidak lama lagi dan mahu menamatkan zaman bujangnya. Adakah cerita itu benar atau palsu? Betul ke bohong? Negara dah? Belum lagi. Oh, belum. Jangan tipu sebelah ni imam. Perancangan tu 2016. Okey, ada perancangan. Tahun depan lah, tak lama lagi. Tak lama dah lagi. Lagi berapa? 8-9 hari je 2016. Tapi bila, dengan siapa, dekat mana? Oh, dengan siapa pun tak pasti lagi eh? Belum di finalize lagi. Belum. Dia ada audition. Dia ada tahun je. Dengan siapa tak tahu, tapi tahun ni lah. InsyaAllah. Yes. Tapi apa yang penting, kita sama-sama mendoakan. Allah. Kita mendoakan, semoga jumpa jodoh. Saya tengah cuba saring-saring sekarang. Oh, saring. Saya tengah dia nak bagi tahu nama yang dia tengah try. Okey, macam Abang Opik sendiri pernah berlakon dalam filem. Ya. Di bawah 2010. Langit. Di bawah langit. Itu pun filem yang terakhir. Ke ada lagi? Tapi sebenarnya Abang Opik, semua orang berlakon memang di bawah langit. Tak pernah lagi. itu kali terakhir Abang Opik? Ya, jadi saya coba buat, saya menjadi director, saya penulis skenario, saya sutradara juga, saya pemain juga, saya buat musik juga. Jadi semua Abang Tapawa. Ya, jadi coba maksimalkan apa yang saya bisa, soundtrack-nya apanya gitu. Jadi nanti, tapi sekarang ini dah lima tahun yang lepas, 2010. Yeah. Lepas tu tak ada cuba-cuba lagi ke? Tahun depan ke ingin mencuba lagi? Jadi banyak tour ya, terutama konser buat Palestin ya. Kita keliling-keliling dunia cari dana buat Palestin. Jadi penuh sekali. Penuh jadual tu penuh. Alright. Kita tengok carta filem meletup dulu. Minggu ini kasih roll it. In the Heart of the Sea. Filem yang diadaptasi dari novel yang menggunakan tajuk yang sama ini menggunakan 70% pengabaran di lautan. Ialah dah tajuk pun In the Heart of the Sea. Takkan syuting dekat kampung. Di tangga keempat, Snoopy and the Charlie Brown. Snoopy. The Peanuts Movie. Cerita pasal kacang, Bill. Pasal kacang je pun boleh buat movie. Dia tidak hanya menampilkan hiburan semata-mata tapi turut menyelitkan nilai dan mesej positif. Snoopy. Dek, diwalik. Filem yang mengisahkan Raj dan Mira yang terpaksa berdepan dengan konflik di antara keluarga sama. Ini Hindustan lah. Hindustan ni cerita tak payah sinopsis. Tapi aku kena tengok. Aku akan tengok cerita ni. Aku akan ikut kau tengok. Tak mana kau nak tengok. Ni tangga kedua. Ini baru betul kau punya slang tadi. Tangga makan. Tangga makan. Di tangga kedua. Filem Tamil atau bahasa Inggerisnya Golden Sun. Tangga kedua. Diam. Sebuah filem yang bergenre drama romantik dilakonkan oleh penerbit filem itu sendiri iaitu Dhanush. Dia penerbit, dia berlakon Star Wars The Force Awakens. Saya baru je tengok Star Wars 1 sampai 6. Dan lepas ni baru saya tengok yang The Force Awakens ni. Cita kau lah, Jedi. Mana lightsaber tadi? Lightsaber tadi dah tak ada. Alright, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Opik. Terima kasih banyak kepada Hafiz Hamidun. Macam mana caranya untuk membeli tiket anda? Okey, untuk konsert saya dan juga Abang Opik, kita ke www.airasiaratetix.com atau boleh datang saja ke counter box office Istana Budaya. Okey, promo. Okey, jangan lupa untuk mengundi fasa pertama calon anugerah meletup era 2016 untuk top 20 di senarai pendek menjadi top 5. Anda boleh mula mengundi sekarang sehingga 15 Januari 2016 jam 12:30 hari. Undian boleh dibuat secara online di www.meletup.com.my dan www.era.fm atau melalui aplikasi Raku. Anda ingin pasangan anda menyertai program retreat 2 hari 1 malam #AstroBella Jom Kurus di The Lost World of Tambun. Anda hanya perlu tonton AstroBella Jom Kurus cabaran 30 hari pada 21 hingga 30 Disember 9 malam di AstroBella 133 Musika Haji 134 untuk maklumat lanjut layari www.astrogempa/astrobella.
Bakat Besar Impian serta uji bakat Jeria Popstar 2016 pada 26 dan 27 Disember ini di Park Royal Hotel, Kuala Lumpur. Inilah peluang untuk adik-adik yang hebat menonjolkan bakat nyanyian di pentas Jeria Popstar. Inilah masanya untuk memulakan langkah mencapai impian bintang. Saksikan episod akhir Oh My English, oh my Class God. Of 2015 pada Ahad ini 27 Disember. Jam 6.30 petang di Astro TV IQ. Jangan presi aku. 6.10 dan Maya HD 1.35. Saksikan maraton Oh My English pada hari Sabtu dan Ahad ni 10 pagi hingga 10 malam. Terima kasih banyak kepada semua. Terima kasih banyak penonton.